Jalurnya Imam Hanafi, i'ta'un lihaqihi. Jilir, letakkah dekhaan Qur'an. Li'annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi, aradu ala Jibril. Ngaji. Nafiyaki. Dek malaikat Jibril. Fisanaki. Dalam tahun alati ubiwa fiha se tahun jiria pun tutus dengan Nabi merata itu kan dengan Nabi menekan alikan tahun ampun tinggal dunia neka oleh ngocok kaki sana Quran neka dukalek setahun hidup setahun kini ke dukalek jadi malaikat Jibril Rabu pas kanjeng Nabi maos kehatan pala-pala dan neka setahun nanti dukalek kanjeng Nabi nyetok kaki jadi melana daya guna Imam Hafi jadi paling terletak jok sampai setahun itu tak ngata-ngata maki Quran itu paling kira lah ahan Quran kewajiban kok bukan remuka Quran itu ya di dalam setahun apa itu paling terus saya kira padana sampean oleh surat dari Kiai nah. Atau mentak Kiai nah dari presiden oleh surat sampean tebel surat. Bapak sampean alamat kepada Pak Sulaiman Pak mana iki Kampung Kebun Jember nomor seneka. Bapak mari baca siapa wis sampean tak cabut tapi sampean nek nyaman sampean ngregene de Kiai nah de presiden kok tak medinya. Tak ngerikan coba tak ngerikan suara di Gusti Allah tak tahu bukan kok bukan pemangsa pun kabulan Allah apa pun pokoknya abang sambal tolong ada apa pun kok ibrit tolong di pengeran ini suara apa kok satu pun ngerantak sekarang kok pengeran ibu jangan pengeran lain atau apa menandu kiri menunggu ngabak tinggi sini dosa geluk kok kok paling sorak ambil Gusti Allah tunggu di Gusti Allah sebuah dikasih kok eh kak buka itu sebuah selemari buka sampai di abu paling aneh di selama lembut kelewa apa lebih kuruh itu resep itu tapi gue siap terima jangan itu dia kan apa kita pada gue sampai oleh sorak dia reksak ponah sampean dari betul. Tak buka ya, coba sampai lemari dekit tinggi lemah sampai di prodigin apa ya, minyak, kepai ini kesabar, ini bagaimana ini bagaimana, bagaimana ini kak lorong, ini beri sorat, tak beri sorat, kan cuma kepai melalui apa sudah boleh, tapi lo hati amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam merentah kanjeng Nabi Abdullah ibn Amr dari sahabat Abdullah ibn Amr bin Al-As Abdullah nama lah sahabat kanjeng Nabi Ali ini kan ia tempel kanjeng Nabi pas itabui ayyaktimal Qur'ana fi kulli sab'in esorong atamaki Qur'an fi kulli sab'in edarum sab'in tentang hari. Jadi mata magi modis dah, lantai seminggu sekalian kata mereka nampaknya dia gunakan yang Nabi perintah dari sahabat Abdullah ibnu Amr mereka makon sore kata magi Quran sabun betonga biasa nak mereka wakazalika kana jama'atum minas sahabah yahtimuna Qur'ana fi kulli jum'ah sahabat-sahabat banyak se-merwaki karena mereng jak sahabat Abdullah Allah ya perintah ngatamaki sabun minggu banyak sahabat-sahabat se ngatamaki Qur'an sabun-sabun fi kulli jum'ah jum'at hatam terus macam boleh jum'at hatam terus nikah puter gelang kenapa puter gelang ini sambung terus jadi mulai dibuin melak sampai mati sampai bumi
seminggu hak mulai boleh seminggu malah yang ketahui enggak isi cak buket kulau berbina syarat sebarang penghabisan karena kan meski berbina enggak isa lagi wasi sufi sufirin nas minal jin najwan nas cak bosan ambo aja tapi syarat masuk boleh jadi tek mare pas keluar dari Quran masuk boleh maca Fatihah bin maca Fatihah pas maca surat Baqarah alilain dalika ulaika humul muflihun pas alaca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm kasegi ayat kursa pas alaca boleh si budi cibi kaisa nara illa ma fis samawati wa ma fil ardh fa in tubdu ma fi anfusikum aw pas ke esok sampai wansurna alal qawmil nah ini kenyamanah sampai marim Al-Quran kan pas secara orang masuk di Quran tak keluar tadi keluar ninggal Quran ini kemudian pas pegekin kulau berbina enak-enak sampai menetabel dia ke Quran ini gitu jadi si sunnah sampai si saya mari keluar dari jopo masuk boleh ini masuk buat Pak Ida lho Pak itu masih tak bisa karena wafu'ana rahma dalam karsuna ala umil jadi abu mereka dia lupa ketarangan saya sampai dikit menatamaki Quran dia abu kula abu binas binas Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar pas kama Fatihah sekarang jimbar Fatihah sambung surat Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim gitu sampai wa ulaika humul muflihun terus alif ta dan apa kayak isa ayat kursi dengar ayat kursi tetap akhir surat Baqarah kayak isa ya mana abna amanar sebelum lil awal lagi kayak lil awal fis mawat mawat sampai masuk narga dirin timbul mari kita ini sujud syukur ni, ya sebab sampai yang lain tadi masuk kordu kusta ini. Moga-moga akina beranak koron akina lebur ke Quran. Moga-moga alif ada Quran. Asok kor akina karena bisa nata maki Quran dan ini sujud syukur. Jadi mari pasna alif mil dari rokap Quran pasang. Tapi berarti kam awal itu sujud dan syukur. Illa ta'ala Allah Akbar terus sujud sekalian sebaiknya apa? Sajadah wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sab'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwatihi wa tabarakallahu khairul khaliqin pas jegah pas assalamualaikum ini amanah sujud syukur jadi sujud syukur neka ini mulai macam atau mulai berupa mau macam ini macam ya dia nyata tak usah usuli jadi tak usah apa aja awal itu sujud syukur lillah ta'ala Allah Akbar tak usah macam-macam apa terus langsung sujud tak sujud tak ini kesempatan ini mau teruang ini sekitar ini ini mau tolong ke saya ini gula teruang wala itu anak sujud syukur yang penting lah ya, sujud syukur buat oleh kebungan sujud syukur oleh anak sujud syukur lebih-lebih oleh yang ngelahirat kisah ke syukur sujud syukur wudhu apa sahabat Dharma Kaisa walain syakartum Dharma mohon bahan asyukur mohon ering paring kita mbak lebih kok Zineka sampean oleh alhamdulillah kekukul jumpa man alhamdulillah seni jentak petelang kami sedengar asal kor sama awudu sama awai sujud dan syukri Allah insyaAllah sampean tak oning sama efekir sampean seorang ambil seanak toron istah masalah jentak sogi tapi tak pekir sampean tak sampai tangotang tak sampai mis-mis kor sekor ni kayak ejel nak jungkul tapi di sini kawan tek bar lo netok wei
Jok pesan sabun ana saka sabun. Oh, malah saka terus ndak ambu disambat sabun si sujud. Iki sing penting, Mbak, apalagi Quran. Saya itu. Nanti anak oleh otong apa? Oh, dari haji. Bapak selamat. Syukur. Pokok penting nih syukurnya. Malah namun kita ngerti, bulunya tolong ajar ki. Doa natoles nih kan. Ajar ke saya ngerti. Sajada wajihi kaisa illadhi khalaqu wa sawwara wa syaqqa sama wa sallu hawli wa quwwati wa dhuwaru wa wa'asam khaliqi. Nika, nyawan supaya dia cedak. Hai. Mon asujud syukur nika, kudu wudu tapi. Hi, wudu. Coba san, tak wudu. Kudu wudu. Emolai mencengkingi, ada baik emolai tojuk. Tojuk biasa kaisa, tojuk saya ingat. Anak kaisa, tojuk tersahut. Nah, nikah ngapa ngata mati Quran cara nasib menikah pas leh contoh bule bede tolesan semenikah Sayyidina Ali qala Ali radhiyallahu an mangqara al-Quran siapa sih maca Quran wa huwa qaimun fis sholati nalekana dibin manceng e dalam sempajan jam sampean mari maca Fatihah pas maca Quran tau neng maca apal-apalan tau neng pandak tau neng manceng kana lahu kana badah lahu kangku yo neng gelak bikulli harfin kelaben sepen-sepen horob horob nek alif ba ta sa sepen horob mi'atu hasanah keparingi kejar 100 mon ibadah nalekana apa jadi sama Allahu Akbar paham cepat ya kayak salah Quran lagi Bismillahirrahmanirrahim berapa ratus ini Pak Abba Bisba Setom Sin dua Mim telok maka sepenuh huruf 100 berapa pun telur atas, bismi, ini kedokan telur atas gini mau pakai sampo, illahi budu allamah, alibu allam, lam, ha empat pun sangat ngatos, belum kader repot sama itu kan ini kena kejernya lagi mau ibaca, nalikana apa bada tak apa-apa bada orang baca Quran ini kan sambil neguk, neguk Quran jadi mare pas iba aja baca bener ya tapi Qurannya kikene gini kan tapi saya ingat lah mana kuli cek telo kali lah duke wasan kuli telo kali seneka seneka betal lah kan macam mana kena kirikin lawan apa buka nih kan lawan apa baca tapi mon kita ngerti cek anu pun baca biasa boy balapa lah tapi kalau apa betal lah men tak ngerti betul kita telo kali aku libetal pun. Jadi maca Quran nalikan apa? Yang saben huruf oleh 100. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun. Siapa saya maca Quran maka dibin tujuh sholati nalikan ae dalam pejeng. Mun olehna apa jeng tujuh. Jadi orang apa jeng tujuh. Maca Quran ni kan nalekana maca Fatihah kaisa. Jadi mon tojo asal tojo manceng tapi tak manceng tapi tojo kena anu. Maca tojo idulum salat falahu maka ka kandi orang kena bikulli harfin saben-saben huruf khamsuna hasana seket kenceret. Mon olena maos nalekana apa yang sambil to tojo. Wa man qara'ahu siapa sih maca Quran fi ghairi shalah elwar sembajeng tak bajeng kebiasa nika wa huwa ala wudu'in tak maka tibina wudu fa khamsun wa 20 nggih hasanah oleh sebab mon sampean maca Quran tak bajeng maca Quran saben sahorob paringi ganjer berapa segeme ganjaran
Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in mun ulena maca tak wudu. Wa man sampean tak wudu maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ba mana? Lanika falahu ala ghairi wudu'in fa asyru hasanati. Maka 10 kebagusan, 10 kejaran. Sepenorop nih kak. Jadi tempengah ngecung sampean. Lelo, mbak mana sepungkan jaran gak bisa. Tapi kita haram pun, dan saya baik. Lelo, mbak mana. Jadi pun senek kalau pun ngomong cekul huwa. Karawat pun, berapa gini kak? Kok, bilam, berapa? Dua, sampean. Coba, pun, huwa. Dua, oleh Pak Bolo. Ini kita abu itu. Menteraan abu itu gelu. Mana abu itu gelu oleh berapa? Segeme. Seket. Gua. Pak Bu. Berapa? 100. Coba. Ini kenyamanan ada geng tak usah bedek. Coba nanya. Library day. Kibat dewa alasan. Anu saya repot saya. Coba. Ini kamu tak kaya minta kopes. Ini. Nekin nyaman dengan Islam meler nih kan. Jelai beri dia iya, tapi mana? Pese, bete 15 rupiah. Buta labu, jenuh lakon nih. Maka bete cuma 15 rupiah. Maka sambian kong nih, kong ini dalam nih gitu. Sambil mot selimutan, lep-celep sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Coba bitong. Tepuk ke teman bitong. Ngitong ke tena sambian. Lepon senek sama cik korang semangat. Dan mereka, cik ngumpungi sibi baik, cik ngumpungi orang lain. Tak usah ngumpungi orang lain. Ngumpungi apa sibi baik ni. Mereka secara lah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran. Sampai terangkan. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang syadzikir da Allah manceng wa qu'udan bantoju wa ala junubihim tayidungan. Ini kaya alam di Quran. Di sambil di Quran. Lesoh sambil resari nafai. Tapi tojo sahih. Tapi macam walhasil kati dia bagi Sayyidina Ali. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ni kata orang yang sempurna hati bikulah. Ada bu sama mereka. La yus'alu ahadukum an nafsihi illa al-Qur'an. Pada orang seetanya tentang aban tibi angin okoran al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul Qur'ana wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu. Siapa orang selebur ke maca Qur'an bentibi aromasa penapa aroma seraja ontong atau bunga, makanya atau anak orang jira lebur ke Allah ben ke Rasul. Jadi okorna ben lebur ke Kusya Allah ben ja. Lebur ke Kanjeng Nabi ben ja. Neku lebur maca Quran ben ja. Senekah. Neka dawuna siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dawuna sahabat. Jadi mon kok terong okura ben kok re lebur ke Kusya Allah ben ja. Coba tanya ben. Engkau lebur maca Quran ben ja. Baksan kaya sudah. Ya itu ukur nabuk diri. Ya sudah, ini kebaik. Tak usah pasang senang ke akal pokal dengan orang saya. Kenapa langganan suarga. Bada orang ini kak. Aduh, sok mohosok. Engak-engak tibin langganan suarga. Dan anak-anak makin agen tunggal. Ya agen tunggal suarga lemesan. Ya. Engak-engak pun ya. Ini kan baca Quran. Mohon bukan lebur Quran. Tantinya bukan lebur kuka Allah. Benar Rasulullah. Ini kan. Jadi, terang lagi. Inkana yubhidul Quran. Siapa si baca maca Quran. Fahwa yubhidul Allah. Jadi tantinya orang baca Allah benar Rasulullah. Ini kan.
terangaki wa ingka na yubudzul Quran. Siapa si beci maca Quran, fahwa yubudzulloha wa rasulah. Jadi tanda orang beci wa Allah dan Rasul. Neka tak usah beci, sengkah. Mon arake abe mana kok ada dalam, kok ada termasuk kok cerai nggak jadi santri nanti kerulah filin oleh 2 tahun kok. Dermah, motor ini gue sampean ki. Coba otik baca Quran. Paling lebur nak buat. Paling sengkan buat dah ni kau kena sampean. Aduh masih kiri ya deh, kok baca Quran. Masuk kecil ni memang tak betah. Menda iya tang wirid 2 tahun deh, okor nak kau leh 2 menit kok. Senika. Nika motor ngau kerabat di biji. Orang ni kan sesai ngau kerabat di biji. Sebab ngumpung na abad tibi ini kan sobung sepaling bengal angin abad tibi kan ya gila men sampai ngumpung orang lain sedih ya. Lebih-lebih ada orang banyak wah pak dorong sampean an oh oke okay. Ek sampean selajen saya ngumpung ikhlek bener tapi karena todo saya gini tapi makaulah sampean bisa anak sehatin otor abad tibi ini ke orang sepaling bijak orang sepaling untung itunya orang saya bisa ngemotasi apa sih neng guys dua perabaan membeda orang sok mahos sok sedih kawai ampunnya tibi ya menengah ya ada orang waduh nanduk sok mahos sok serbanai perapat ya coba setiap bi tibi anu apa yang hilang kamar yuk coba ingat hilang ger ya panjang ya carpak man ya kok sedih kau bagi tibi nih kak ya. Mereka montor orang yang ukur nak korek orang ongkuan apa aja oleh apa aja oleh abirit. Kalau menjadun orang, buk sampai apa lawan sampai. Tapi kalau abirit tibi ni kamar. Oh, ini orang se tepek guys. Montor orang ukur apa tibi. Oh, masya Allah, mon orang. Mereka orang yang bisa abalai abat tibi. Nih kasih sebut apa? Muhasabah. Nika orang saya bisa metong abeen, bisa ngobongnya abe tibi, bisa oneng korang abe tibi, tebel tak tebel iman na tibi, nika i periksa na tibi dan nika nyaman na muhasabah. Orang searoma saya bersebi pangeran. Engkau ni mandiman Gusti Allah tahu. Engkau santolo pede terus. Ya dan orang ebi tibian elonalon e kamar e dima ber. E tengah ada ya bersebi pangeran. Dan ni ke orang searoma saya bersebi pangeran. Ni ke nyaman apa? Murokobah. Nika. Jadi dua. Ini aku tuh lakonnya orang ahli wirid. Ini aku tuh di muhasabah bisa meriksanya apa cipi, ngobongnya apa cipi, ngokor apa cipi, malah ya apa cipi. Ini kayaknya mana muhasabah. Sobaja muhasabah, aku tuh murokobah. Murokobah ini aroma saya bese bi pengira. Aroma saya tinggal itu. Engkau ni mandek mana itu orang Gusti Allah ngabes terus. Menpon murokoban ini nangis todus. Apa aja tu? Tapi aroma saja yang tak. Kecil-kecil aroma itu retak. Cara nak ngobat ini, insya Allah. Pak saya ada orang yang sengah malaki di Jawa. Kebenyam baca Quran. Kemarin ini, muhasabah sarang murok. Pon neguk dua ni kesampean, pon neguk, pon cina sampean pon. Pon cina akhirat pon neguk, esten. Pon tak usah sampean, lek tebalik, pal-tepil-pal napa. Pon baca Quran. Dibuka lagi aja sampean. Kaji gelak dobus, kan banyak ni. Compon sampean, erseken, anak bebening, anak macam-macam gelak. Insya Allah ada nak dibuka. Pas sampean andik dua ni. Muhasabah, sarang apa? Murokobah. Aduh, mun seneka sampean. Pon. Macan apa bae pon? Aduh, pas sedih. Pak Bua.
Orang macam apa Quran sekone, macam selawat, bisa mantap kan? Beda orang ni ke asal tak guru nak guru. Hati nak benda kemun abirin apa napa mak masih ampak, napa ampak? Mungkin ngambeng napa? Mungkin tak patah kita pakai mantep apa teh beruk nyana dan ini kan pas dah guna korang bersih ada apa tu korang bersih bukan punya jurusan punya kotor nah. Orang pun punya kotor nari apa apa dia tak pakai mantep tak pakai masuk macam apa apa yang kurang anu nah, pas dah remah cara ngeresikin Quran ikhla guys ini Quran paling mantep. Itu mon sampean andi ate sengkliseng nek tak pate mantep oleh na ibu apa aja tak pate hoso ana tak pate cekak tak pate masak nek tadi kita iki cara nah ada benaye gelek ae lah nah iki inna hadzil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu enggak nanya enggak besi dar macara apa majalahu katipun apa cara nang reseket tilawatul Quran. Oh, neka ilmu neka kangkui orang alim ada benda bodoh. Pada beretan neka adil neka pon. Sampaian masih bodoh. Kau bisa baca Quran berapa? Melan gula bunga sangat disobung. Orang Islam lebih lebih kacama jura. Anak-anak kanak neka mulai kanak lah ya ajari baca Quran. Neka wajib kok. Wajib bagi menandi potra. Jauh sampai umur petong tahun kita bisa ngeja Quran. Okay? A sekolah umum saya tapi ngaji Al-Qur'an tetep kudu. Dicompok wae langgar napa. Mun parno madateng guru sini kan. Kan bae makan kotaan iki madateng guru ada langgar. Entar ngaji lang guru jauh. Pas ngejeng guru Qur'an. Anak-anak sampean sore buleng Qur'an. Mun pun bisa, oh nek pun sanggup sang. Pancen sedaya tamtana pun bisa maca Qur'an sedaya tadi. Nah, mun bae saya tak bisa maca dikir masih sepo, aja cak todus gue tidak bisa baca Quran todus cak anakare cak todus baca ngaji dikir masih Quran masih tak ngaji metadek sekoran maca sedek pandai bayam emosi budi-budi ngi maca kula uzur binas pas jadi aja lah nyorot kula uzur binas pas kula uzur bil falak sekulhu ikan sega mundur aja men tak bisa sobung telat sok do kula kaset ya kula pun nomor berempes bidang nih bah sobung kaset poring belajar nih kan sampean korang sekelan mati ajar genjer na ajar nih kesampean ika bermati engko masih olehnya cuma sekone cuma genkul hudok tapi gini kapan raja gini tapi pun sampean esorore ore nah do gelele telat kudu persepo kompo yang bodo le korona bae tau sarese ne kepon bile bae eh darma kaisa minal mahdi ilal lo guys orang ngaji jire mulai yunayun dikidu sampai ke kuburan eh belajar moga-moga tare doa ke Allah moga-moga oke moga-moga